Aku wanita yang punya cinta di hati. Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, sebelumnya di Cinta Fitri. Dan kamu tahu kan, yang bisa melakukannya itu hanya kamu, saya, Mas Bram atau Miska, karena hanya kita yang tahu selak beluk retro. Dan yang harus kamu tahu lagi, saya, Mas Bram dan Miska nggak mungkin melakukan hal itu semua karena kita nggak mungkin ngancurin perusahaan keluarga kita sendiri. Fit, tahu nggak kamu ya? Si Balakutak itu ya, dia pergi ke Surabaya. Katanya ada kerjaan. Maya juga yang nyuruh. Tapi ya kayaknya Oma lihat ya, dia itu merencanakan sesuatu yang busuk deh. Akhirnya sampai juga di tempat ini buat nyelesain semua masalah tanpa ada seorang pun yang tahu. Cuman Farel. Gawat, kenapa dia di sini ya? Aduh, semua rencana aku nih bisa nggak jalan kalau misalnya dia di sini. Sayang, aku udah nyampe Surabaya, sayang ya. Dan almus berhasil, sayang ya. Oke. Okay. Gimana rencananya bisa berjalan dengan mulus kalau Farel ada di sini? Aku harus cari akal lagi nih. Aduh, gawat. Miska. Miska. Nekat juga kamu ya, perut udah segede itu masih aja ikut picing keluar kota lagi, Miss. Luar biasa dedikasi kamu untuk retro ya, Miss ya. Aku di sini sekalian mau ketemu sama dokter Rel. Ke dokter? Jauh banget, Miss. Iya, itu ada dokter dari Amerika, namanya Dr. Robert. Dia mau ngadain workshop di sini, jadi ya sekalian aja gitu. Jadi abis aku pitching, aku mau ikut workshopnya dia. Lagian kan ini semua untuk kebaikan anak aku, Rel. Maksud aku, anak kita. Banget sih tuh orang. Untung aja aku tuh hamilnya bohongan. Coba beneran, pasti nih anak aku yang dalam perut nih pasti sakit hati banget nih. Tapi untung juga sih dia gak kesini sama Fitri. Kalau bisa-bisa kesini, ya makan hati banget aku. Mereka pasti sok mesra-mesraan depan aku. Halo sayang. Ya, Rel, udah sampai mana? Ini udah nyampe hotel. Sekarang lagi rebahan. Terus kangen kamu deh. Baru tadi pagi berangkat tuh kangen sama aku sih. Emang gak boleh? Kan udah suami istri. Boleh, aku juga kangen sama kamu. Sayang, kamu tau gak aku ketemu sama siapa di sini? Siapa, Rel? Miska, Fit. Miska? Aku udah tahu dari Oma sih, Rel.
Aku bingung, Fit, sama Kak Maya, sama Mas Bram. Kenapa dia yang disuruh pitching ke Surabaya ya? Padahal perutnya udah segede itu, Fit. Kayaknya sih bukan mereka yang maksa, tapi Miska sendiri yang mau. Fit, kamu dengerin aku gak sih? Iya, Rel, aku denger. Rel, sebelumnya kamu tahu gak kalau Miska yang diwakilin Retro buat pitching di sana? Enggak. Kenapa sih? Kamu cemburu ya? Kamu kira aku sama dia pengen berduaan di sini ya? Bukan gitu, Rel. Tapi apa Miska yang udah tahu ya kalau kamu yang diwakilin sama Almos buat pitching di Surabaya? Tuh, mulai deh main detektif-detektifan lagi nih, aduh. Ya aneh aja lah, Rel. Sekarang ini ya, di Retro itu masih ada Mbak Maya sama Mas Bram. Kenapa harus dia sih? Dia kan kondisinya lagi hamil. Ya alasannya sih ada workshop dokter Amrik gitu sih. Sayang, bentar sayang, ada telepon masuk. Halo? Yap? Sekarang? Oke, saya kesana sekarang. Terima kasih. Sayang, udah dulu ya. Ini ada briefing aku di coffee shop. Ya, Rel. Kamu hati-hati ya. Jangan lupa makan sama istirahat kalau udah kelar. Iya, cinta. Kamu juga ya. Iya. Sayang. Kenapa, Fit? Miska mewakilkan Retro di sana. Iya, aneh kan? Udahlah, Fit. Gak usah mikir macam-macam. Mungkin ini hanya kebetulan atau ada alasan lain. Begini ya, jadi untuk semua peserta pitching diminta untuk harus datang semua ke Malang untuk langsung melihat perkebunan mana yang akan menjadi produksi kita nanti. Ini kesempatan bagus. Kayaknya hari yang tadi aku anggap sebagai hari yang buruk ternyata justru jadi hari keberuntungan aku. Dan untuk selebihnya, nanti kita bisa melihat di lapangan bagaimana cara pekerjaan kalian semua. Kami akan memilih yang terbaik dan itu yang akan menjadi yang lebih layak. Sekali tepuk, aku bisa dapat dua nyamuk sekaligus. Halo, dengan agen penyewaan mobil. Iya Pak, saya mau satu unit sedan ya. Iya, lepas kunci. Bisa langsung diantar ke tempat hotel saya nginep nggak? Biar semua nanti saya urus di sini. Oke, iya. Ya, makasih ya Pak ya. Semua harus berjalan perfect. Dan dengan adanya Farel di sini, semua akan makin sempurna. Siapa bilang kamu gak punya siapa-siapa? Kamu kan punya Eyang, punya Om Aldo, Om Koko, Tante Mosa. Tapi kan mereka bukan orang tua juga. Mereka punya pekerjaan masing-masing. Gak sempat ngurusin juga. Tapi kan Om Koko tiap pagi ngantar kamu. Eyang tiap hari masak buat kamu. Om Aldo bayarin uang sekolah kamu. Apalagi juga. Pokoknya yang juga mau, Papa sama Mama. Mereka juga kan lagi kerja. Itu tandanya sayang juga. Sayang? Sayang apaan? Kalau sayang, masa nyuekin juga? Terus nantarin juga lagi? Masya Allah, juga. Nggak ada yang peduli sama juga.
Mungkin Yuga bukan anak yang diharapkan. Yuga bukan anak yang baik. Norman. Anaknya sampai begitu, kemana sih anak itu? Gak ada berita, gak ada telepon. Ngapain kamu, Miss? Rel, aku mau ngajakin kamu berangkat bareng ke Malang. Loh, emang kita berangkatnya bareng-bareng, kan? Enggak, maksud aku kamu temenin aku, Rel. Soalnya aku nyewa mobil sendiri. Kenapa gak naik mobil operasional aja sih, Miss? Oh, ya. Aku pengen mobil yang nyaman aja, Rel. Ya, kamu tahu sendiri kan kondisi aku gimana. Lagian kan wanita hamil tuh nggak diperbolehkan untuk nyetir, Rel. Ya, mau gimana lagi? Lagian kamu aneh-aneh aja sih, Miss. Demi dokter dari Amerika mau bela-belain datang ke Surabaya. Makasih ya, Rel. Yes, satu langkah rencanaku berjalan. Iya, sayang. Boleh kan aku nyupirin Miska? Kenapa harus kamu sih, Rel? Kan ada yang lain. Ya, mungkin cuma aku yang dia kenal. Terus dia lagi hamil, sayang. Dia juga gak enak kan kali minta tolong sama orang lain. Ya, emangnya gak ada mobil antar jemput apa? Ada bus sih, Fit. Cuman kayaknya Miska gak mungkin naik bus, Fit. Dia kan cari kondisi aman dan nyaman buat diri dia. Ya makanya dia sewa mobil. Nah, dia bisa sewa mobil. Lebih masuk akal kalau dia nyewa supirnya juga. Kan aneh, Rel. Mamanya kamu dikerjain dia suruh nyupirin. Ya aku nggak tahu lah apa alasannya, sayang. Itu harus kamu cari tahu dong, Rel. Kamu percaya sama aku kan? Aku percaya sama kamu, Rel. Aku percaya banget. Tapi aku sama sekali nggak percaya sama Miska. Sayang, udah, nggak usah mikir macam-macam. Kamu percaya sama aku itu udah cukup. Aku akan menjaga kepercayaan kamu. Ya udah. Kamu janji kamu jaga diri kamu. Iya sayang, pasti ya. Senja, ah. Ya Allah, kenapa perasaan aku gak tenang ini ya? Kayaknya ada sesuatu yang gak baik. Semua harus berjalan perfect. Dan dengan adanya Farel di sini, semua akan makin sempurna. Miss, kamu di belakang aja, Miss, biar lebih nyaman. Rel, tapi kan di belakang itu banyak guncangan, Rel. Aku kan lagi hamil. Emangnya kenapa sih, Rel? Kamu keberatan ya aku duduk depan? Aku janji deh aku gak bakal ganggu kamu. Ya udah, masuklah. Sial. Kenapa sih dia dingin banget sama aku? Atau Fitri yang udah mempengaruhi dia? Rel? Fitri tahu kamu sekarang lagi pergi berduaan sama aku. Pastilah, Miss. Suami istri saling terbuka, Miss. Antara aku sama Fitri tuh nggak ada yang ditutupin. Nggak ada yang disembunyiin. Bohong banget. Buktinya kamu nggak tahu soal perut karet aku. Padahal istri kamu tahu. Dia nggak cemburu. Dia bukan tipe pecemburu, Miss. Berarti dia nggak sayang dong sama kamu. Kan kalau misalnya orang banyak bilang kalau misalnya cemburu itu berarti adalah bukti cinta.
Dan dia bukan tipe orang seperti itu. Mencintai berarti memberi kepercayaan. Bullshit. Rel, kamu mau minum nggak? Dari tadi kamu nggak haus apa? Selanjutnya berhasil. Kita tunggu reaksinya. Gak akan lama lagi. Miska, Miska, kamu emang gak ada duanya. Fit, apa perasaan aku gak tenang? Mikirin Farel sama Miska sama-sama di Surabaya. Duh, gimana sih? Katanya kamu itu percaya sama Farel. Kok sekali kamu tuh ragu-ragu sih, Fit? Masalahnya tadi Farel minta izin sama aku kalau dia mau nyupirin Miska ke Malang. Feeling aku gak enak, Oma. Feeling Fitri itu biasanya benar. Oma? Ya, gimana ya, Fit, ya? Aduh, gimana sih tuh Farel itu? Nggak kapok-kapoknya ya berhubungan sama si Miska? Pasti Miska biasa. Bilangnya nggak kasihan sama perempuan hamil. Pasti gitu. Ya Farel mana tega loh, Ma. Gimana, Fit? Sekarang kita bongkar ya itu kebohongan si Miska itu. Nggak tahu lah, Ma. Aku juga bingung. Kadang-kadang aku pusing mikirin itu semua. Apa menyembunyikan lebih baik daripada membukanya? Ya, Oma juga bingung ya, Fit, ya. Karena begini aja deh, Fit, ya. Sekarang kamu istirahat aja. Jangan terlalu pikirkan deh soal itu. Nanti kamu stres. Nanti bayi kamu kenapa-napa lagi. Kita berdoa aja, ya. Iya, Oma benar. Mendingan sekarang aku sholat. Ya, supaya aku bisa lebih tenang. Ya deh, dan kamu istirahat, ya. Makasih ya, Oma, mau dengerin aku. Waalaikumsalam. Makasih ya, Mas. Ya. Wan, ya. Saya mau ngomong nih, Wan. Besok saya mau izin nggak masuk. Saya mau ngurus buat kuliah. Boleh, boleh, boleh! Apa sih yang nggak boleh buat Norman, hah? Inti santai-santai aja deh. Kalau perlu, inti pakai mobilannya. Soal Jamilah, gampang. Dia bisa pakai mobilnya sendiri. Wan, sambet deh. Tumben-tumbenan bayi mas saya. Pakai mau minjemin mobil segala lagi. Tuh kan, anda baik minta salah, hah? Kalau anda jahat, anda cerewet, inti bilang anda nggak bener. Inti punya apa sih, Man? Ya aneh aja, Wan, tumben-tumbenan baik sama saya. Oh, saya tahu nih, Wan pasti baik-baikan saya, ada maunya, ya kan? Ada apa-apanya nih? Ditanya malah ngakak. Gila kalian orang. Dia ke kampus besok. Pasti banyak. Aduh, Farel, hati-hati dong, Rel. Sorry, Miss. Kamu kenapa sih, Rel? Kamu ngantuk ya?
Nggak tahu nih, Miss. Mata aku berat banget. Ya udah, kalau gitu kita cari hotel aja, Rel. Biar istirahat dulu di sana. Ya enggak lah, Miss. Pasti dia takut ada kejadian kayak waktu itu. Aduh, nih orang beneran setia banget sama si Fitri. Kita harus nyampe sebelum gelap, Miss. Supaya kita nggak ketinggalan acara. Ya daripada bahaya. Ya udah, aku pelan-pelan aja deh, biar nggak bahaya deh. Yang penting selamat deh. Tapi sayangnya kita nggak akan selamat, Farel. Atau kamu mau makan permen kopi biar nggak ngantuk? Ntar ya. Nih. Apaan sih, Miss? Nggak apa-apa, Rel. Kamu kan lagi nyetir, nggak bisa buka. Udah ini, makannya. Miska! Dibilangin, ah. Ya udah, kalau emang kamu nggak mau, buat aku aja. Rel, kamu kenapa sih, Rel? Kamu sakit ya? Kok kamu keringat dingin kayak gitu? Oh, Miss, sudah. Miss, Kak. Udahlah, ah. Rel? Rel, kamu nggak apa-apa? Rel? Nggak, beneran. Ya ampun, kamu. Aduh. Miss, Kak. Aduh, Rel. Rel. Aduh, di perut aku, Rel. Aduh, kenapa ya? Aduh, kenapa ya? Au! Aduh, aduh. Anakku ya, perut karetku. Kamu ternyata membantu aku juga. Kamu jadi airbag aku. Kalau enggak, aku ikut kebentur kayak dia. Farel udah pingsan. Dia enggak boleh keburu bangun nih. Karena kecelakaan ini pasti berakibat fatal. Jadi dia harus... Maafin aku ya, sayang ya. Maafin aku. Maafin aku. Aku sengaja ngelakuin ini semua. Semuanya berjalan lancar. Segera meluncur ya. Rombongan lain udah sampai di Malang, kecuali Farel, Miska, Fitri.
Fitri. Maaf ya, kamu sekarang nggak bisa telepon-teleponan lagi sama Farel. Ya ampun, Fitri. Kamu kenapa, Fit? Gelasnya tumpah. Ini petanda buruk, Al. Mungkin kamu kurang hati-hati, Fit. Nggak usah dianggap firasat buruk lah. Aku bisa bedain perasaan aku. Feeling aku benar-benar nggak enak. Pas aku ambil gelasnya pecah, jari aku ketusuk. Fit, Fit. Jangan disangkut pautin sama Farel. Kamu jangan berpikir negatif dulu dong. Hal, dari tadi aku coba nelfon Farel, Farel nggak ketangkat. Farel nggak pernah kayak gini, Hal. Fit, kamu tenang, Fit. Siapa tahu Farel sengaja matiin handphonenya karena lagi meeting. Atau nggak ada sinyal atau low bat, Fit. Semalaman handphonenya dicas. Dia nggak mungkin handphonenya low bat. Dia nggak mau kehilangan komunikasi sama aku. Dan kalau dia meeting pun, dia kasih tahu aku. Dia bisa SMS aku ini nggak sama sekali, Hal. Gimana aku nggak panik? Fitri, mungkin ada alasan lain. Al, tolong, Al, aku khawatir banget, feeling aku nggak enak. Al, kamu tahu kan sekarang dia pergi sama Miska. Tolong telepon orang Surabayanya atau apa, Al, kasih kabar sama aku, Farel di mana sekarang? Oke, oke, Fit. Kalau itu bisa membuat kamu tenang, aku telepon sekarang ya. Halo, dengan Pak Aryawan, perwakilan Happy Tree di Surabaya. Pak Farel dari Almus Jakarta, kok nggak bisa dihubungi? Oh begitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Gimana? Fit, aku mohon kamu tenang ya. Dengar kabar ini. Farel kenapa? Rombongan lain udah sampai di Malang. Kecuali Farel Miska, Fit. Fit, kamu tenang, Fit. Siapa tahu mobilnya Farel mogok atau dia berhenti dulu karena ada keperluan. Masih belum jelas, Fit. Aku gak tahu mesti kayak gimana sekarang. Fit, aku benar-benar gak enak. Oke, Fit. Aku telepon polisi ya. Siapa tahu polisi bisa ngelacak mobilnya Farel sama Miska. Apa? Kenapa, Fit? Kenapa? Farel hilang, Oma. Apa? Farel hilang? Apa? Farel hilang? Fit, hilang gimana, Fit? Fitri, kamu tenang. Tenang, kamu ceritakan sama kita semua. Farel lagi di Surabaya, dia lagi picik. Dia di sana ketemu sama Miska. Dan semua pesertanya harus ke Malang lihat lokasi. Tapi Miska gak mau naik bus. Akhirnya mereka naik kendaraan udah sewa. Semuanya udah nyampe, tapi mereka berdua belum. Aku telepon gak diangkat angkat, Fit. Fit, kamu pulang ke rumah ini aja ya. Jadi kalau ada berita Farel, kamu juga standby kan sayangnya. Iya, Fit. Lebih baik kamu kesini daripada sendirian di kontrakan. Iya. Mana bisa aku ngadepin ini semua sendirian, Oma. Ya udah, kamu hati-hati ya, Fit ya. Terima kasih, Pak. Gimana, Al? Udah ada kabar? Belum ada, Fit. Aku udah lapor, tapi masih ada prosesnya. Ya Allah. Oke, udah dengar kabar, Ki? Aduh,
Astagfirullahaladzim. Di mana ini? Tenang, tenang. Jangan bangun dulu. Ramuannya sedang bereaksi. Saya di mana, Pak? Tenang, tenang. Ayo diminum. Ini pengobatan dari dalam. Bagus. Jangan biarin dia bangun sebelum saya perintahkan. Iya, Dok. Farel kenapa? Kak Farel hilang, Kak. Astagfirullah. Duduk, Fit. Kamu tuh harus tenang. Gimana aku bisa tenang? Aku sekarang aja nggak tahu apa suami aku ada di mana. Sabar, sayang. Sabar. Kita semua sama-sama berdoa kok. Mudah-mudahan Farel cepat ketemu. Ya Allah, Farel. Kamu di mana? Ya Allah. Kenapa sih coba di rumah ini nggak pernah habis? Baru aja satu masalah selesai, sekarang ada masalah lagi. Mimi udah istighfar, Mi. Jangan-jangan Farel sama Fiska itu diculik, dibunuh. Apalagi kan sekarang Fiska itu lagi hamil, Mi. Mi, udah dong, Mi. Jangan bikin suasana tambah runyam. Udah lama, Mi, lebih baik berdoa. Doain supaya mereka selamat. Dan jangan mikir yang jelek-jelek. El, udah dapat kabar soal Farel? Belum, Fit. Tapi aku udah hubungin semua orang, termasuk Hadi. Oh, makasih banyak ya. Aku tahu ini berat buat kamu buat nelfon Hadi. Tapi kamu ngelakuin itu semua demi aku, makasih. Udahlah, Fit. Sekarang kamu gak usah mikirin itu. Sekarang yang harus kita pikirin cara untuk menemukan Farel. Koleganya Farel kan banyak, Fit. Mudah-mudahan ada yang bisa bantu ya. Iya, makasih ya. Kalau ada kabar baru, kabarin aku ya. Pasti, Fit. Kamu orang pertama yang aku kasih tahu. Fitri ya? Ada apa sih? Farel hilang, Mus. Dia nggak bisa dihubungin. Astagfirullahaladzim. Terus? Aku udah hubungin semua orang untuk cari dia dan Miska. Sama Miska? Kenapa firasat Fitri selalu benar? Harusnya Farel dengerin Fitri. Fit, gila Farel. Kamu yang sabar ya, Fit. Kita berdoa. Semoga semuanya baik-baik aja, ya. Saya sudah menghubungi beberapa rekan saya di Malang dan Surabaya, Pi. Dan meminta mereka untuk mencari informasi. Di, terima kasih ya.
Ada apa ini, Mi? Fit? Adik kamu, Mai. Adik kamu, Farel. Farel kenapa? Kak Farel hilang, Kak. Astagfirullahaladzim. Dia pitching di Surabaya, Mai. Miska juga di sana, Pi. Farel juga sama Miska. Terus gimana kejadiannya, Fit? Mereka pitching di Surabaya. Dan mereka harus ke lokasi di Malang. Karena Miska lagi hamil, dia gak mau naik bus bareng anggota yang lain. Minta dia sopirin sama Farel, tapi sampai sekarang mereka gak ada yang nyampe ke Malang. Aku tahu. Ini pasti bagian dari rencana Miska yang berjalan lancar. Boleh juga sih Miska. Otaknya emang encer untuk mikir yang jahat-jahat. Musibah kok ada aja ya, Pak. Baru kemarin selesai, sekarang datang lagi. Musibah itu bisa juga ujian dari Allah. Berarti Allah sayang sama kita. Aduh, Pak. Mama sih pasti gak kuat deh. Kalau cobaan datangnya bertubi-tubi gitu. Iya, Yang. Allah itu tidak akan mengasih cobaan melebihi kemampuan umatnya. Nah, tuh tahu. Kenapa tadi siang marah-marah kayak gitu? Kamu dikasih cobaan karena Allah tahu. Kamu pasti bisa menghadapinya. Itu sih beda, Om. Juga tuh tahu omongan yang tadi dari guru ngaji juga. Iya, Yuk. Guru ngaji benar. Om Koko juga benar. Nah, sekarang biarpun papa kamu gak ada, jangan ngambek-ngambek terus. Tapi pokoknya sebelum papa pulang, terus papa rujuk lagi sama mama Salsa, Yuga masih gak terima. Yuga. Kasihan Fitri. Dia pasti stres banget. Dia pasti ketakutan, Al. Yang aku pikirin, Mus, tadi sore Fitri ngejatuhin gelas dan tangannya luka kena pecahannya. Ya ampun, itu kan firasat. Fitri juga berpikir begitu, Ma. Makanya dia langsung telepon Farel, telepon Miska. Tapi gak ada yang diangkat. Ya Tuhan. Kemana kamu? Aku mau cari Farel. Aku gak bisa kayak gini terus, sedangkan aku gak tahu sama sekali gimana kabar suami aku. Ya tapi terus kamu mau buat apa? Aku mau nyusul Farel, Fit. Jangan, Fit. Menyusul kemana kamu? Fit, kamu kan lagi hamil. Kasihan dong anak kamu. Fit, kamu jangan nekat. Ya. Tapi semakin lama kita di sini, kita semakin cepat kehilangan jejaknya Farel. Enggak, Fit. Enggak. Yang di sana juga sudah bergerak. Mereka pasti sudah cari Farel. Aku nggak bisa lama-lama di sini terus, diem kayak gini terus. Aku pengen tahu kabar suami aku. Farel juga anak papi. Papi juga cemas. Tapi, papi mau bikin apa sekarang? Iya, Fit. Yang penting saat ini itu kita harus berdoa buat dia, ya. Ya, Fit. Lebih baik kamu tuh istirahat. Kamu kan capek. Iya, Fit. Yuk, aku antar kamu ke kamar, ya. Terus kami pamit pulang. Kasihan Abil. Makasih, Fit. Biarpun hati lagi sebel sama Farel, tapi kalau kayak gini, Kak Maya sedih juga, Rel. Mudah-mudahan kamu gak apa-apa, ya. Kak Maya gak bisa bayangin Fitri kalau sampai dia mengalami seperti yang Kak Maya alami dulu waktu kematian Mas Bram. Ya Allah, jangan sampai ya, Rel, ya. Kasihan Fitri. Pengen telepon Miska. Gak sabar pengen dengar kabarnya. Tapi dia pasti lagi sibuk. Nanti aku ganggu lagi.
maaf semuanya. Diam di sini terus aku bisa gila. Aku harus cari Farel. Malam, Mbak. Saya minta penerbangan terakhir buat ke Surabaya. Apa aja, Mbak, yang penting malam ini saya bisa pergi ke Surabaya. Ya Tuhan, semoga masih ada. Ada, Mbak. Saya pesan satu ya, Mbak. Atas nama Ibu Fitri Rahayu. Ya, Mbak, terima kasih. Iya, iya. Apa? Jalannya cepetan dikit ya, Pak. Saya ngejar penerbangan terakhir soalnya. Baik, Bu. Maaf ganggu, Al. Aku minta nomor orang Happy Tree sama pengen tahu nama hotel tempat Farel nginep di Surabaya. Kamu mau apa, Fit? Aku pengen ngecek aja ke mereka, pengen tahu aja kabarnya Farel. Ya udah. Aku kirimin sekarang ya, Fit. Tapi barusan juga aku kontak, tapi belum ada kabar, Fit. Iya, aku tahu, makanya aku pengen ngecek lagi. Ya udah, Fit. Makasih, Al. Akhirnya, bayi Miska dan Farel lahir juga. Tapi sayang, mati di dalam. Di Utama, tamu dari Jakarta udah nyampe belum? Bapak Farel Emeraldi Utama dari Jakarta, semua rombongan sudah berangkat ke Malang, Bu. Iya, Mbak, saya tahu. Apa Pak Farel ini kembali lagi ke hotel ini? Enggak, kuncinya ada. Kemarin dia pergi. Sama istrinya lagi hamil. Mbak, saya istrinya. Maaf, Bu. Rombongan yang lain udah nyampe di Malang, tapi suami saya belum, Mbak. Farel, kamu di mana? Ya Allah, sekarang handphonenya mati. Apa baterainya habis ya? Karena ditelepon terus dari siang. Iya, Pak. Pak Riawan dari Happy Tree. Saya Fitri, istrinya Pak Farel. Ada kabar terbaru tentang Pak Farel? Oh, gitu ya, Pak. Makasih. Fitri kok nggak ikutan makan? Masih tidur mungkin, Mi. Semalam kan dia nggak bisa tidur. Capek lahir batin, kasihan. Kayak waktu kamu kehilangan Brab ya?
Dibangunin aja dia. Masa dia nggak sarapan. Biar Opa deh yang bangunin Fitri, ya. Fit? Fitri nggak ada! Ya Allah. Jangan-jangan dia cari Farel ke Surabaya. Ya ampun, Fitri kenapa nekat gitu ya? Ya mungkin dia nggak sabar kali nunggu berita dari Farel. Fitri aja bisa melakukan itu, kenapa kita enggak? Ya sekarang juga kita harus berangkat dong, Pi. Iya, iya. Kita nyusul ke sana. Papi urus tiketnya, Mi. Nggak usah lah, Pi. Mi, biar aku aja yang berangkat. Nggak usah, Mas. Nggak ada miss call di kantor. Kamu kan harus standby di kantor. Siap. Padahal aku pengen banget ketemu sama Miska dan dengar langsung ceritanya. Fitri. Besok di Cinta Fitri. Kamu tega ya membiarkan mertua kamu ya mempercayai bahwa bayi itu pernah ada dan sekarang sudah mati. Mae, ini kan musibah, Mae. Ngaruh hubungannya dengan bisnis. Mas, kamu tuh nggak tahu ya rasanya kehilangan tuh seperti apa. Nggak ada waktu lagi, Fit. Sekarang kamu harus terus terang. Terus terang apa, Ma?